Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati, kita cintai para habaib, para alim ulama, para asatidz, muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Puji syukur setinggi-tingginya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang pada malam ini kembali mengumpulkan kita, menemukan kita di tempat majlis yang penuh berkah dan rahmatnya ini. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, ad-dararul makhub bi ta'khirit taubati. Kemudaratan atau bahaya yang ditakutkan pada menunda tobat. Bahaya yang dikhawatirkan pada memperlambat tobat. Wa ammad dararul makhub fi ta'khirit taubati fa inna awwalaz zambi qaswatun wa akhirahu wal iyadzu billahi ta'ala syu'mun wa syiqwatun. Dan adapun mudarat bahaya yang dikhawatirkan pada memperlambat tobat, maka bahwa awal dosa itu adalah kekerasan hati. Makin lambat kita tobat, maka hati kita makin keras. Makin lambat tobat, makin keras hati. Dan akhirnya na'udzubillah min dzalik syu'mun wa syikwah, tercela dan celaka. Akhirnya apa? Akhirnya mati dalam keadaan tidak membawa iman. Itu risiko orang yang menunda-nunda tobat. Risiko orang yang memperlambat tobat. Pada awalnya hatinya keras, makin keras, makin keras. Ujung-ujungnya mati, kehilangan iman. Na'udzubillah min dzalik. Fa iyyaka an tansa amra iblis. Maka kami takuti kepada engkau bahwa engkau lupa tentang perkara iblis. Iblis itu dikatakan oleh para ulama tafsir menjaga surga selama 40 tahun. Iblis. Dan iblis ini dari golongan malaikat yang namanya itu al-jin. Itu pendapat yang mu'tamad bahwa iblis ini adalah golongan dari malaikat yang namanya jin. Iblis jadi penasihat malaikat itu 20 tahun. 20 ribu tahun. Menunggu surga 40 ribu tahun. Kemudian diangkat Allah menjadi penasihat malaikat selama 20 ribu tahun. Dan iblis tawaf keliling aras Allah 14 ribu tahun. Nah ini sejarahnya si iblis ini.
Namun karena iblis ini ada mempunyai satu kesalahan. Satu kesalahan, yaitu satu kali tidak patuh kepada Allah, akhirnya iblis menjadi al-la'in yang terkutuk sampai akhir masa. Nah, padahal iblis itu cuma memperbuat satu kesalahan. Apa kesalahannya? Kada mau sujud kepada Nabi Adam. Artinya iblis cuma satu kali melanggar perintah Allah. Nah, Allah kada memperdapati iblis dengan rahmatnya, sehingga begitu satu kali iblis ini menentang, kada taat kepada Allah, iblis diusir, iblis dijauhkan, sehingga dia menjadi orang yang terkutuk. Nah, para muhibbin rahimakumullah, artinya apa? Bahwa kita ini kada sekali-sekali melanggar janji Tuhan. Ke surga kada biasa lagi. Iblis 40 ribu tahun diam di surga. Nah, menasihati malaikat 20 ribu tahun. Tidak ada satu jengkal pun di lapisan langit pertama sampai tujuh, melainkan iblis pernah sujud di situ kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa luasnya langit? 1, 2 sampai 7, sekilan pun kadada kosong, melainkan iblis pernah sujud kepada Allah. Tapi iblis tadi melanggar satu perintah Allah dan kada diperdapati oleh rahmat Allah, jadilah seperti itu. Nah, kita ini untungnya berkat kita ini jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu diperdapati oleh rahmat Allah. Ujar Tuhan sembahyang, kita kada sembahyang. Ujar Tuhan jangan melakukan ini, kita lakukan ini. Ujar Tuhan baik-baik nangka ini, kita sebaliknya. Selalu diperdapati oleh rahmat Allah. Dan ini kadada jaminan selalu dapat rahmat. Karena ada mungkin sekali-sekali Allah kada memperdapati dengan rahmatnya, nah maka binasalah orang tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi itu risikonya menunda tobat ini, menunda tobat. Kalau Allah kada memperdapati dengan rahmatnya, maka kita mati dalam keadaan syikwah, kecelakaan. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi tobat itu hukumnya wajib, dan yang kedua wajib segera. Bila kita berbuat dosa kemudian kita kada tobat, berarti meninggalkan satu kewajiban. Bila kita lambat, nah tambah lagi lambatnya itu. Wa Bal'am ibn Ba'ura, dan jangan kamu lupa tentang Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura ini adalah salah seorang yang dulunya waliullah, yang diberi karamat oleh Allah. Bal'am ini mengetahui ismullahil a'zam, sehingga apa yang dimintanya dikabulkan oleh Allah. Apapun yang dia minta kabul, karena dia tahu ismullahil a'zam. Dan majlis Bal'am ini manusia terkumpul kada kawa dihitung lagi. Artinya disebutkan oleh ahli tarikh keandakan dawatnya aja 12 ribu, keandakan tintah. Mungkin sawadah itu berapa ratus orang mencalap tintah di sana. Nah, Bal'am bin Ba'ura ini akhirnya mati kada membawa iman juga. Kenapa sebabnya? Karena Bal'am menduakan kekalahan Nabi Musa. Kekalahan Nabi Musa. Nabi Musa hendak menyerang satu penduduk, satu kampung yang ingkar kepada Allah. Orang kampung ini datang kepada Bal'am. Wahai Bal'am, kami hendak diserang oleh Nabi Musa. Doakan kepada Allah agar Nabi Musa kalah melawan kami. Nah, Bal'am ini mau mendoakan
akhirnya kalah Nabi Musa. Kenapa Bal'am mau mendoakan itu? Menurut beberapa ahli tafsir, karena Bal'am ini kada tahan menghadapi godaan istrinya. Istrinya dibawa orang, dibawai orang macam-macam hadiah. Beberapa karung, gelang, intan, emas. Nah, bujuk laki itam supaya aku mendoakan kami menang melawan Nabi Musa. Padahalnya orang kafir nih. Orang kafir yang didoakan ini Nabi Musa. Cuma karena Bal'am ini dibujuk, dirayu oleh bininya, mendoakan kepada Allah. Akhirnya kalah Nabi Musa. Kurang lebih ya, pilkada. Nang ini calonnya orang Kristen, ini orang non Muslim, ini Muslim. Nah Muslimnya banyak memberi duit, itu sampai yang hajat didoakan. Nah, yaitu Bal'am tuh. Mendoakan orang nang non Islam menang, akhirnya kalah Nabi Musa. Matinya apa? Bal'am kada membawa iman. Padahal satu itu aja kesalahan Bal'am sepanjang hidup. Cuma satu itu kesalahan Bal'am sepanjang hidupnya, mendoakan kemenangan orang non Muslim kepada Nabi Musa. Izka nama bedau amrihi mazanban wa akhiruhu kufran. Karena permulaan perkara iblis, perkara Bal'am itu permulaannya dosa. Iblis kada mau sujud lawan Nabi Adam, kan dosa. Bal'am mendoakan kekalahan Nabi Musa, dosa. Tapi akhirnya apa? Kufran, kekafiran. Jadi dosa ini membawa kepada kekafiran. Pahalaka ma'al halikin abadal abidin, maka binasalah iblis dan Bal'am beserta orang-orang yang celaka selama-lamanya. Dan itu diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Kisah Bal'am ada dalam Quran, kisah iblis ada dalam Quran. Bagaimana manusia, makhluk yang begitu suci, karena berbuat satu dosa, kada disesali, satu dosa tadi akhirnya membawa kepada kekafiran. Fa'alaika rahimakallah bitayakkuzi wal juhdi asa an taqla'a min qalbik irka hadal israr wa tukhallisa rakabataka min hazihil awzar. Dan hendaklah engkau dengan bangun bersungguh-sungguh, barangkali engkau bisa mencabut dari hati engkau penyakit ini mengekali dosa, dan melepaskan leher engkau dari ini dosa-dosa. Wala ta'man qasawatal qalbi minaz dzunub, dan jangan merasa aman kerasnya hati daripada dosa. Ini kerasnya hati itu kada terasa. Kada terasa, walaupun keras terasa kada. Perlahan-perlahan dosa tadi mengeraskan hati. Tunggu dikitan hari demi hari, hari demi kada berpengaruh. Makan tetap ganja, guring tetap jana, kada ada hubungannya. Sembayang-sembayang aja, puasa-puasa aja. Tapi karena satu dosa yang dia belum tobat, itu mempengaruhi akan kekerasan hatinya. Wa ta'ammal halak, dan pikirkan keadaan engkau. Kita patut bersyukur kepada Allah. Banyak akhir-akhir ini nang tobat nih. Banyak nang tobat, tiap hari ada datang tobat. Tobat dari apa nang banyak macam-macam. Ada nang terbanyak nang tobat daripada riba. Tiap hari datang, kayak apa caranya tobat daripada riba, minjam duit berbunga, maka sudah nukar rumah, sudah nukar motor. Nah, banyak datangan. Ini alhamdulillah diberi Allah hidayah. Ada nang tobat riba, ada nang tobat apalagi bezina lawan bini orang macam-macam. Nang tobat dari korupsi kada depang lagi lah, gimana? Nang tobat dari riba banyak sudah, dari macam-macam. Betakun kayak apa caranya? Nah, ini sudah dulu minjam duit berbunga, bermodal, nukar rumah, nukar motor, sugih. Tahu dah riba itu bahayanya ini.
bahaya riba tu mati kadang bawa iman, takutan juga inya. Karena turun ke pengajian dapat hidayah, hendak membersihkan diri. Nah, banyak sudah yang belum makasih tu. Makasih tobat. Dapat hidayah Allah. Falaqad qala ba'du salihin inna sawadal qalbi minaz dzunub, bahwasanya hitamnya hati itu daripada dosa. Daripada dosa mula hati hitam itu. Wa alamatu sawadil qalbi, dan bermula tanda hitamnya hati, an la tajida minaz dzunub mafza'a wala litta'ati mawki'a wala lil mawa'izati manja'a. Nah, tandanya hati yang hitam itu bahwa engkau tidak mendapati dari dosa itu ketakutan. Nah, yang berbuat dosa kada ada ketakutan, melihat orang berbuat dosa kada ada ketakutan, itu tanda sudah hati ini sudah mulai keras. Wala litta'ati mauki'a, dan tidak engkau dapati bagi taat itu pengaruh. Mestinya kan taat itu berpengaruh nih. Sembahyang itu mesti memberi pengaruh lawan diri kita. Bagaimana orang sembahyang itu? Mestinya sembahyang itu ujar Tuhan tahsa apa? Tanha anil fahsya wal munkar. Sembahyang itu berpengaruh kepada menjauhi kemungkaran. Tapi sembahyang tetap kemungkarannya tetap jalan, kada ada pengaruhnya. Puasa tapi kada ada pengaruhnya. Mestinya orang puasa itu begitu habis puasa jadi orang yang sangat pemurah. Kada kau melihat orang susah lagi, karena sudah merasa puasa itu kayak apa susahnya puasa. Nah, ini bulan puasa, habis puasa tetap kikir, habis sembahyang tetap melakukan maksiat. Nah, ini menunjukkan bahwa taat itu kada ada pengaruh lawan dirinya. Datang haji, datang umrah, tetap kada ada bedanya. Mestinya umrah itu memberi bekas dalam hatinya. Akibat apa? Akibat hitamnya hati. Hitamnya hati akibat ada dosa lagi yang belum tobat. Nah, ada dosa lagi yang belum diampuni oleh Allah. Wala tastahkiranna minadz dzunubi syai'a fatahsiba nafsaka ta'iba wa anta musirrun 'alal kaba'ir. Dan jangan kamu anggap remeh dari dosa sedikit jua pun, kamu menyangka diri engkau itu tobat padahal engkau sebenarnya mengekali atas dosa yang besar. Jangan menyangka nang istighfar ini nah murah jadi tobat. Jangan menyangka itu. Istighfar itu hanya simbolis. Intinya adalah berhenti. Nah, selama ini riba tutup. Nah, itu tobat ngarannya. Istighfar itu melanjutkan. Nah, melanjut simbol pada kita sudah kembali istighfar kepada Allah. Jangan dikira bahwa istighfar 100 sehari sudah merasa kada berdosa lagi. Jangan. Palaqad balagana an Kahmas ibn al-Hasan annahu qala aznabtu zamban fa ana abki alaihi mundu 40 sana qila ma huwa ya aba abdillah qala zarani akhun li fillah ta'ala fashtaraitu lahu samaka fa akala thumma kuntu ila ha'i tijari fa akhaztu minhu qit'atati min baghasala biha yadah. Kahmas bin Hasan berkata, aku pernah berbuat dosa, aku menangisi dosa itu 40 tahun. Keingatan menangis dosa itu. Napa dosanya jar urang? Ujar Sidin, aku ni pernah diilangi kawan ke rumah. Diilangi kawan, ku tukarakan iwak, makanan di rumahku. Lalu ku ambil ada seputung tanah. Ampun tetanggaku. Sagan apa tanah? Sagan membasuh tangan. Nah, kan bekas kambing, kan tangan kita, nah, lamak tuh. Itu untung makan ada tanah tetangga, tanah ampun jiran nih kukutakan seganggam unjuk segen yang basuh tangan kada bapadah lawan tetangga tuh. Nah, itu jadi dosanya.
40 tahun misalnya aku menangisi dosa itu. Nah, panakis nafsaka wahasibha, maka periksa diri engkau, periksa diri engkau. Wahasibha, hitung diri engkau. Wasari ila taubah, dan segera kepada tobat. Wabadir, segera, fa innal ajala maktum, karena ajal itu tersembunyi. Kada tahu umur kita bila-bila, kada tahu. Wa dunia gurur, dan dunia ini tipu daya. Wa nafsa wa syaitan aduwani, nafsu dan syaitan itu kedua-duanya adalah musuh engkau. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa tadarra ila Allah subhanahu wa ta'ala wa btahil ilaih, dan berharaplah kepada Allah dengan bersangatan harap kepada Allah. Wazkur hala abina Adam sallallahu alaihi wasallam alladhi khalaqahu Allah ta'ala biyadih wa napakha fihi min ruhih wa hamalahu ila jannatih ala a'naqil malaikah lam yudhnib illa zamban wahida wa nazala bihi ma nazal hatta ruwiya anna Allah ta'ala qala lahu ya Adam ayyu jarin kuntulak qala ni'mal jar ya Rab qala ya Adam ukhruj min jiwari wada'an ra'sika taja karamati fa innahu la yujawiruni man asani. Nabi Adam alaihi salam, Nabi Adam ini makhluk sangat istimewa. Apa istimewa Nabi Adam? Langsung diciptakan oleh Allah, langsung Allah yang meniupkan ruhnya, dibawa ke surga di atas leher-leher malaikat. Dan Adam kada pernah satupun berbuat dosa selain satu kali dosa, satu kali melanggar larangan. Akhirnya Adam diturunkan dari kemuliaannya, Adam diturunkan dari surga Allah, Adam dihukum ke alam dunia ini. Alam dunia ini alam hukuman dibanding dengan alam surga. Nah, cuma Adam berbuat satu dosa aja. Satu dosa. Dan dosanya inting benar. Nabi Adam tuh, jar Tuhan jangan makan itu. Ini makan Adam. Mun kita sih banyakan makan yang macam-macam sudah. Sebiji, jangan makan buah itu. Makan. Hatta annahu fi ma ruwiya baka ala dhanbi mi'atay sana hatta qabila Allah ta'ala taubatahu wa ghafara dhanbahu al-wahid. Sehingga diriwayatkan bahwasanya Adam itu menangisi dosanya 200 tahun. Di muka bumi ini Adam menangis, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Sehingga Allah menerima tobatnya dan Allah mengampuni dosanya yang satu itu. Nah, hadza haluhu ta'ala ma'a nabiyyihi wa safiyyihi bi dzambin wahid, fa kaifa halul ghair bi dzunubin la tuhsa. Wa hadza tadarru'u at-ta'ib wa ibtihaluhu, fa kaifa bil musirril muta'assif. Inilah contoh keadaan Allah beserta para nabinya, para kekasihnya pada satu dosa. Bagaimana dengan orang-orang lain nang kada kekasih Allah dengan dosa yang tidak terhitung? Inilah tadarru'nya orang yang tobat. Bagaimana dengan orang yang selalu mengekali dosa, yang keluar dari jalan yang benar? Nah, jadi tobat itu pada intinya jangan dianggap remeh, jangan ditunda, jangan kaina. Tobat itu kada ngalih, asal ada kemauan. Asal ada kemauan, tobat itu kada sulit. Ini tinggal lagi menunggu hidayah, menunggu taufik dari Allah. Bila ada, nah, hidayah itu, maka segera akan datang tobat kepada kita. Nah, selanjutnya la takun bitaubah ajaza minka fi dzambi.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما